Kemudian dikatakan oleh Al Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Man arba'an min ghairi arba'in Barang siapa yang mengaku tentang empat perkara namun meninggalkan empat perkara lainnya, maka sesungguhnya dia berdusta. Man jannah. Barang siapa yang mengaku cinta surga ingin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala walam ya'mal namun dia tidak mengamalkan ketaatan maka sesungguhnya dia berdusta ingin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala namun amalan-amalan yang menjadikan dirinya kelak mendapatkan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat tadi akan menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam surga ditinggalkan dia nggak taat sama perintahnya Allah maka sesungguhnya dia sedang berdusta karena orang yang mengaku mencintai surga dan ingin dimasukkan ke dalam surga, harusnya dia melakukan hal-hal yang menjadikan dirinya kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dikatakan oleh beliau dan barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yuhibbul ulama wal Namun gak cinta dengan para ulama, gak cinta dengan para fakir miskin, maka sesungguhnya dia berdusta. Karena para ulama adalah warasatul anbiya, pewarisnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melanjutkan perjuangannya Nabi Muhammad dan fukara orang-orang fakir adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang aku mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dia juga mencintai apa yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman edda al dan barang siapa yang mengaku dirinya takut dengan nerakanya Allah nggak ingin masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Walam yatrukul ma'asi Namun dia tidak meninggalkan perbuatan maksiat Fahuwa kazzab Maka takutnya itu dusta takut sama neraka, nggak ingin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, namun terus melakukan perbuatan maksiat. Padahal perbuatan maksiat itu mendatangkan murkanya Allah. Perbuatan maksiat itu bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau dia takut sama neraka, seluruh perbuatan yang menjadikan dirinya bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dia jauhi. Kalau itu betul-betul takut kepada Allah. Namun seorang pendusta atau yang cuma ngaku takut kepada neraka dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh beliau, "Wa man idda'a hubballah ta'ala, wa man idda'a hubballah dan barang siapa yang ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala minal balwa." Namun dia mengeluh atas ujian yang Allah berikan kepada dirinya, "Fahuwa kadha. maka sejatinya dia berdusta. Karena kalau orang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengeluh dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Karena di balik sebuah ujian ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, di balik sebuah ujian derajat orang tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para nabi, para rasul, para kekasih Allah yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengeluh tapi mereka bersabar bahkan mereka ada yang bersyukur ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala